Saya selaku penjabat Gubernur Papua Barat Daya akan melakukan rapat koordinasi antar pemerintah provinsi, Forkopimda, dan pemerintah kabupaten kota di wilayah Provinsi Papua Barat Daya untuk membicarakan persiapan mengantisipasi pelaksanaan Natal dan Tahun Baru di wilayah Provinsi Barat Daya. Saya harapkan rapat ini akan menghasilkan sesuatu yang berarti, menyatukan persepsi untuk memantapkan langkah kita di dalam menjaga suasana yang aman, tenteram, nyaman selama pelaksanaan Natal dan Tahun Baru. Termasuk di dalamnya adalah kita memastikan bahwa semua kebutuhan pokok masyarakat tersedia dan terjangkau harganya serta terdistribusi secara merata di seluruh wilayah Provinsi Papua Barat Daya. Ikuti saya akan meninjau beberapa tempat yang menjadi pusat-pusat kegiatan masyarakat dalam rangka mempersiapkan tahun baru dan Natal 2022 saat ini. Pertama pasti pembersihan. Iya pasti pak. Ya. Aku di ujung ada penimbunan juga. Pembersihan dulu supaya kelihatan kantor. Untuk apel di mana? Di sini sudah lapangannya. Nah. Ya, berarti masih di timun baru di itu dikasih ini di. Apeng. Iya, di ini bikin lapangan apel. Iya. Iya, atau pasangan ya, ya. Biar bisa airnya bisa meresap. Oke, pada Andre. Hari ini saya pejabat gubernur bersama dengan Pak Dandrem, Pak Dandim, dan juga pejabat dari Pemprov Papua Barat Daya maupun juga Kota Sorong dan juga TNI Polri, ya. Kita akan melakukan sidak ya di beberapa titik. Pertama, saya mengajak Pak Dandrem, Pak Dandim, dan beberapa yang lain untuk melihat rencana kantor dinas dan badan di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Kemudian nanti kita akan datangi juga SPBU, ya, di mana karena setiap saat kita melihat ada antrian yang panjang, oleh karena itu sebagai pimpinan daerah kita berkewajiban untuk turun dan melihat apa yang menyebabkan terjadinya antrian yang panjang itu, karena informasi dari Pertamina bahwa stok BBM ya pada semua jenis itu cukup memadai, tetapi masih kelihatan antrian-antrian trek dan mobil-mobil yang cukup panjang. Oleh karena itu kita akan melihat ke lapangan dan segera kita tindak lanjuti kebijakan apa yang harus kita ambil. Ada the bottlenecking apa, ya, ada hambatan apa sampai kemudian ada antrian yang panjang. Dan itu bisa menyebabkan semacam apa, kerisauan dari masyarakat dan mengganggu juga pengguna
jalan raya yang ada di seputaran SPBU-SPBU kita ini. Ya, ikuti terus perjalanan kami, dan kami akan mengupdate semua informasi yang terbaik untuk masyarakat di Provinsi Papua Barat Daya. Kita rehab ini. Ya. Ini sudah selesai nih. Ini maksudnya yang ini. Oke, hari ini kita ke pasar ya, di Remu ya, dalam rangka menyambut Natal tahun baru. Kita ingin memastikan harga stabil. Harga stabil ya, ya. Ini biasa berapa satu? Biasanya penjualannya sudah di 30. 30. Tetap. Tetap 30, tidak naik-naik toh? Mantap. Harus begitu. Jangan tahun baru terus kamu kasih naik gitu toh? Tapi kalau ikan begini saja tidak. Tidak bisa naik. Oke. Okay. Sudah harganya memang begitu ya, 30. Gimana, situ ya? Kita ke situ. Bahan pokok. Mama. Bisa berapa ini? Itu. Hah? 10. Ini? 15. Aku begitu. Aman-aman toh? Aman ya, penting aman. Bete saja, bete. Kita bikin sendiri. Iya, pelan-pelan ya. Ini kan baru ada provinsi baru toh? Ya, pelan-pelan ya. Sabar dulu. Soalnya provinsi baru, jadi nanti kita lihat. Eh, begitu mama ya. Eh, selamat Natal ya. Selamat menyambut Natal. Bapak, kita buka. Hai Mas. Ada bisa jelaskan masalah harga-harga tuh? Naik atau tidak harga dekat Natal? Naik. Hah? Naik berapa banyak? Gulang naik, gulang. Berapa persen naiknya? Kok tidak tahu persen? Dari berapa ke berapa? Dari 13.000 naik ke 13.800. Oke, mama ya. Ade, kok kelas berapa? 4. Kelas 4 apa? SD. Hah? 2 tambah 2 berapa? So, kok tahu kok dapat uang 100.000? Hah? Jangan kok gugup, 2 tambah 2. Hah? Empat, abu kasih 100.000, itu dia 100.000. Ya. Oke, mana sudah situ? Ya. Tidak ada hambatan? Tidak ada, Pak. Antrian panjang-panjang atau tidak? Tidak. Untuk sementara tidak. Normal, Pak. Normal? Ya. Yang subsidi? Kok tegas? Yang plat merah tidak boleh subsidi? Siap. Ya, kita ada pasang pelang di depan itu, Pak. Aha. Plat merah dilarang isi subsidi. Tapi kalau dia masuk saja, kok isi? Kita usir, Pak. Oh, kok usir, Pak. Kita pemerintah sudah dengan Polres, Satpol PP dengan sama-sama petugas di sini, kita sudah
satu minggu dua kali ya. Kita sudah atur. Kalau dia panjang dia buang dari tugu situ ke sana, berarti intervensi kita langsung. Kita untuk atur dia punya jalur jalurnya itu. Jadi itu nanti besok kita sudah kasih pindah. Jadi yang sana, yang ini kita kasih pindah ke sana. Cuma kemarin kita rapat dengan Pertamina itu ada tahun ini ada stok yang dikurangi dia, kuota ya. Kuota. Kuotanya kuota. Dikurangi. Dikurangi tidak seperti yang tahun yang kemarin. Ya, itu bukan hanya di sini saja, seluruh Indonesia. Bapak Gup ini, Tugu ini tapal batas. Jadi wilayah kabupaten dan kota. Sana enggak ada gunungnya. Kepala kadis. Apa pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Bapak. Ini anak Moi Bapak. Oh. Yang punya tanah asli Moi. Di atas kosong. Tapi di atas yang oh. Boleh lah. Aku enggak Bapak. Ini kita selalu pakai acara kemarin. Tadi juga Bapak. Kita punya ibu mantan sekda. Sekat-sekat. Iya, Mas. Sudah, ya. Mulailah, sudah. Stop kekerasan terhadap perempuan. Yes, ya. Kenapa antrian masih panjang-panjang? Di mana Pak Ijen? Hah? SPBU? Kalau masalah antrian, saya tidak berhak menjawab Pak. Siapa yang berhak? SBM. Oh, SBM sana? Ya. Kamu punya mana? Saya kepala lokasi. Oh. Tapi masalah SPBU, saya tidak berhak ada SPBM.